ada news yang mengatakan ada letusan gunung berapi yang terbaru sekali di dunia, iaitu sekarang ini di Iceland. Kita bawakan experience ini menjadi antara Malaysian yang pertama menjejakkan kaki ke gunung berapi termuda sekali di dunia waktu ini. Perjalanan hari ini membawa kami keluar dari Iceland Outback. Dari Land Manalauga, kami ke bandar terdekat di Selfoss, kira-kira 138 km jarak perjalanan. Sekarang ni kalau kita tengok dekat Iceland ni, dia menggunakan hydropower dengan geothermal. Memang green energy. Dia tak buat dam tau, dia tak buat empangan. Tetapi dia menggunakan natural resources. Dia ada banyak highland, tasik-tasik tanah tinggi. Daripada tasik tadi tu, dia create saja outlet, aliran air tadi tu melalui turbine, turun ke bawah menggunakan gravity. Tak ada tempat yang ditenggelamkan oleh air. Tak adalah orang asli hilang hutan. Tak ada orang-orang kampung hilang tempat tinggal. Semua tu kerana nak buat empangan. Penduduk Iceland ni kurang 500,000. Kenapa jana kuasanya terlalu banyak? Lebih daripada tu yang penduduk dia perlukan. Sebab bang, dia sebenarnya menyimpan senjata untuk memusnahkan dunia. Tempat penghasilan tenaga sebenarnya tak banyak bang, jana kuasa dia. Yang banyak ni dia punya pencawang dia, tempat dia tarik wire. Tadi bukan pencawang, yang ini semua power line dia, power grid dia. Yang pencawang tadi tu, yang tadi tu ada kat power, nak step up ke step down ke semua tu. Itulah, betul. Tapi tempat penjanaan tenaga dia di tempat kawasan yang tidak boleh didiami. Tempat yang boleh didiami pula tidak ada tempat penjanaan kuasa. Jadi dari atas ni bang, kita pasal tarik power sampai ke bandar-bandar lagi yang sesuai ditinggalkan. Soalan kedua dia, kenapa digunakan untuk hydro punya sistem? Kenapa juga gunakan cincin angin? Sebab kat sini berangin. Yes. Sebab angin kat sini, dia ikut mood dia bang. Dia ada angin. Sebab dia perlukan constant flow of wind. Soalan ketiga, kat sini banyak gunung berapi. Kenapa gunung berapi itu tak jadikan hasil tenaga? Oh tak, dia guna. Itu namanya geothermal bang. Ya, yang kita lalui. Tapi kadang-kadang penggunaan tenaga elektrik sebelum mas makin bertambah penduduk, kadang tidak mencukupi. Kita dah keluar daripada F-Road, kita rasa lebih tenang dan kita nak mencari kedai kaya. Okay, bagi yang bertanya, kita pakai gadget apa sebenarnya untuk shooting? iPhone. iPhone. Nombor satu, betul. Yang kedua, kita ada Insta360. Ini adalah di Kaldavik, something like that. Angin dia dahsyat sekali, sangat kuat. Okay, you can really feel dia punya resistance. Dalam tu, sejuk pula tu. Really, really very icy punya angin. Tapi dia punya plane sangat luas and dia punya sight is just amazing lah. One of the worst thing ialah angin dia sejuk of course. Lagi satu wind gust. Angin daripada sepoi-sepoi bahasa macam sekarang ni, tiba-tiba tu naik 80 km sejam, 100 km sejam. Pintu kereta yang tengah terbuka pun boleh patah. Tidak ada syarikat insurans yang akan cover kerosakan disebabkan oleh wind gust apabila kita cuai, buka pintu tak tutup. Jadi pastikan bila kita buka pintu, kita rasa dulu resisten angin dan buka window supaya resisten tadi tu dia tak jadi macam kapal layar lah. Angin tadi tersangatlah kuat, kami terpaksa membetulkan semula barang-barang kami di atas kereta. Tak maulah sekali-sekali jalan tiba-tiba barang terbang di belakang. Punya kuat angin tu, saya boleh buat posture Michael Jackson tu yang 45 tu. Mari kita buat pertandingan menyebut dengan betul. Skaya Ogre Rapport. Skaya Ogre Novergear Rapport kau. Rapport kau? Mana datang ada rapport kau tu? Skaya Ogre Vajapur. Semua salah. Ni yang betul ya. Skeda Ognu Verjaripur. Mana siapa yang boleh mengisahkan? Tanya cucu Viking pula kan. Saya Viking. Cuma Viking tu dia dah pindah ke Jawa dulu.
Dan kemudian atuk saya Viking. Dia Viking Jawa. Skeiða og Gnúpverja hrettur. Skeiða og Gnúpverja hrettur. Okay, itu antara hutan yang ada di Iceland. Susunan pokok dia cantik je. Sebab apa? Sebab ini adalah hutan buatan manusia. Depan ni pula adalah yang kecil-kecil, belum membesar seperti yang belakang. Dan hutan ni sini pun berfasa lah. Dia buat satu hutan, kemudian hutan ni dia berjaya blok angin, dia akan menghasilkan satu kawasan yang boleh tanam pokok. Dan kemudian dia berterusan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita dah nak sampai dekat Selfoss, tempat kita nak tampal tayar. Kita nak tampal tayar je. Harap-harap bukan harga Viking. Bau dia organik. Bau tai lembu. Kau-kaunya. Kita dah sampai dah dekat pit stop sekarang ni. Kita tengah tunggu giliran untuk kita tampal tayar. Yang paling mencabar ialah bukan tak nak tampal tayar, kita kena keluarkan barang daripada belakang ini untuk kita tampal tayar. Oi, laju je pit stop. Tayar lama. Dia memang bocor kecil tapi dia koyak sebenarnya. Dan dia koyak dekat sidewall. Dia tak boleh nak tampal. Jadi kita kena tukar. Tayar dia berharga kalau dalam RM RM800. Tayar baru. Dia orang tak ada kat macam Malaysia tayar celup ke tayar second hand ke. Even China dia pun mahal jugalah. Jadi kita minum dulu. Dan makan fish and chip. So saya tadi duduk buka hati je dekat counter tadi. Pasal yang menang kerja tu muda je muka dia. Umur 15 tahun. Dan dekat Iceland umur 14 tahun dah boleh start kerja macam ni. Nice. Kalau umur 14 tahun saya dah kerja, sekarang saya seorang manager. Ataupun sebenarnya Malaysia 14 tahun kalau bekerja child labor. Kadang-kadang anak-anak kita tak boleh nak curuh. Tak boleh nak curuh. Pasal tak biasa kan dengan kerja. Kena berupah-upah lagi apa semua tu. Sekarang Sibli dia volunteer. Dan dia sangat rajin untuk jadi pilot. Saya dah menguap dah tadi. Dia menguap lepas dia dah makan fish and chip dah okey dah. Okey, saya rehat dulu lah. Sekarang ni perjalanan kita dari Selfoss ke Reykjavik. Dari Selfoss, perjalanan kami cuma memakan masa sekitar 40 minit ke Reykjavik. Kita dah sampai dah rumah kita. Senang nak pergi pasar. Pasar Raya 10-20. Jangan tengok gambar dia. Lepas tu sebelah tu ada macam kedai Hafiz. Nampak macam kemusliman sedikit. Tapi rupanya Viking. Masa pergi tree, you would see a blue Fiesta, yes. Number 3, right? House number 3? On what car are you? Nah, I can see your number 3. Is it? Yeah. Ini rumah dia ke? Kita check-in kat sini. Oh, boleh charge kereta kita kan? Oh, pemandangan rumah kita ada lake. Lepas tu dia nampak gunung. Tak nampak puncak dia. Tak tahulah puncak dia tinggi-tinggi ke ataupun tanya dia flat je. Macam tu. Sebenarnya saya rasa macam nak demam. Panas hujan dalam satu hari. Kita kena ada ketahanan dalam badan. Benda ni very handy. Kecil je. Kawan yang recommend. Dia macam pomegranate. Kalau dia terasa nak demam ni. Ni beli ni kat Singapura ni. Selesai. Kita buat room tour sikit. On the right side, there is one room untuk dua beda. And then on the left, is another two beda. Ada treadmill lah. Nice size, boleh exercise. Ya ke? Okay, there is a washer dryer. Bagus, kita boleh cuci barang-barang kita sini. This is a toilet. How does it look like? Okay, there it is. There's a toilet. Mm-hmm. And ini dia living room. Wah, TV lagi. Oh, the dining room and the kitchen. So it's a very nice apartment. And kita boleh pergi tempat dia punya balcony di belakang. Nice. Wow.
wide balcony. Probably a standard Icelandic house. Ini tempat perfect. Lain kali aku datang Iceland, aku nak pergi sini. Aku suka sangat tempat yang ada kopi ni. Selesai, kita mengurus diri di rumah. Dah semayang apa semua. Kita nak pre-breeze walk ke kedai Bonus. Selain ada Bonus, ada banyak sebenarnya kedai-kedai bakery, kedai kebab, kedai Subway pun ada. Okay, kat Iceland pun jangan risau, geng. Banyak je beras-beras kita beli. Okay, so kita roti, sayur sikit, bawang, rasa ikan, timun dan main highlight kita, udang. Geng, kalau kat Iceland memang susah lah nak cari. Ayam memang bukan seafood je. So, udang ni kita plan nak buat nasi lemak esok, bang. Nasi lemak sambal udang. Sedapnya. Jom bayar. Sekarang ni tengah buat vegetable biryani. First time aku dalam hidup aku dengan tanpa bahan apa yang cukup, semua ada nasi biryani basmati saja. People in Iceland enjoy the food completely halal because there is no chicken in Iceland, only a short chicken, electrical short chicken dan only that chicken will be ready 7 minutes. Sepanjang trip Iceland ni, memang kalau makan tak lengkap kalau tidak ada sambal ikan bilis dari Hotel Tenera ni. Sekali letak, auto habis. Akhirnya dapat 3 hari 2 malam. Dari land mana Lauga? Ni segera je. Kau cerita lah, Maggi Nyonya lah. Aku lah semua. Dia nak nasi juga. Okay, kita tengah transfer video yang kita shoot. Dah habis dah kita punya space ni. Inilah majikan yang bertanggungjawab. Tengah bayar advance, bayar gaji. Staff siap buat KWSP sambil monitor chat trading. Kita takut kita terputus hubungan bila kita naik atas gunung ni. Jadi kita kena settlekan lah apa-apa kerja. Ni dia nak kena verify. Verify ni kalau aku tekan proceed je, dia mesti akan hantar dekat aku punya iPad. iPad memang pakcik tak bawa lah iPad. Jadi memang tak boleh lah nak verify. Jadi kita nak cuba menggunakan penyelesaiannya VPN. Kita boleh guna VPN contoh macam Surfshark. Boleh login dan kita boleh pilih location Malaysia. Jadi senang sikit nak access semua account kita. Sebagai businessman, banyak lagi urusan-urusan yang kita kena uruskan. Dia memerlukan locality kita punya IP tadi tu. Seperti macam mana kita berada dekat Malaysia walaupun kita berada di Iceland. Yeah, settle. Okay, sekarang kita dah boleh log in sekarang ni. Ha, dah tak payah dah tak keluar pop-up tadi lagi. Yes. Selamat pagi semua daripada Iceland. Kita nak makan hari ni apa, bang? Nasi lemak volcano. Nasi lemak volcano, udang terlajak. Dengan telur dia, kita cecok dia, meloncah-loncah lava dia. Dengan sambal udang lava. Sambal udang lava. Hasil air tangan, Abang Khalid. Tak masin, Abang? Tak. Aku malah confirm. Ini okey. Ini baiknya. Sedap. Kenapa? Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap. Oh, betul. Yang kau pilih. Terima kasih, Chef. Nak makanlah. Jom. Pagi ini kita akan pergi ke satu tempat yang mana satu letusan gunung berapi yang baru saja meletus lebih kurang beberapa hari yang lepas. Dia punya eruption pada 3/8/2022. Diberikan nampak ni. Ini adalah video live daripada tempat kejadian. Okey, ini track dia. Untuk yang volcano eruption dia last year kat sini 3.7 km daripada parking. Tapi kalau kata kita nak pergi ke sini, kita tambah lagi 3 km lagi. Jadi dengan pendakian semua tu, kita antara 12-16 km. Semasa kita fly daripada Singapura, masa itu letusan itu berlaku dan dikabarkan orang berpesan kepada kita semua hati-hati dekat Reykjavik. Mereka memikirkan gunung berapi yang meletus pada tahun 2012 dahulu yang mengakibatkan seluruh Eropah shutdown penerbangan mereka kerana bahaya
debu gunung berapi itu untuk enjin pesawat. Hari ini dia bukan gunung berapi yang meledak, tetapi gunung berapi yang timbul daripada tak ada. One in a hundred thousands of people yang datang ke Iceland dapat melihat lahar cair daripada gunung berapi. Bawa ni, inilah lunch kita nanti. Granola bar ni, glycemic index rendah, mana kita akan makan sikit tapi dia punya kenyang lama and deliver energy. Lagi satu air, yang ni kita pakai bladder saja dari Decathlon. Hari tu kita dapat tangkap kambing dekat Celah Batu, sekarang ni kita nak makan kambing volcano pula. Leh, ini mesti nak scam kita lagi. You all tengok muka saya yang tulus ni, ada rupa scammer ke? Ada? Tak ada kan? Sip, kau percaya aku tak? Malam kita nak try nak tunjuk dekat you all pakai benda ni, tapi pasal dia beku dekat luar, jadi kita dah letak dekat kita ataupun you lalukan je dekat air. Bila kita travel dekat tempat negara sejuk ni, kita akan kena sesama lah apalah semua batuk. Yang ni fresh and cool ni, bila kita batuk-batuk macam tu kan, dia macam instantly relief. You boleh dapatkan daripada Shopee ataupun you boleh Google tengok Fresh and Cool Tropica. Sebelum tu, kita pergi kat Hafid, pasal Hafid ni lah kedai seafood. Malam kita pergi jengah, rupanya dah tutup. Kalau dapat ikan paus, masak dengan asam pedas, wow, baru legend. Ini ikan-ikan segar. Macam okay, cuba. Tanya. Okay. Will. Sour. Sour will. So it's already sour. Yeah, it's been like in it's called Mesa and all that. Oh. It's been there for like 1.5 years. 1.5 years. Oh. It's like old tradition way. How about will? Just we eat it raw. We eat it raw. It's ready. Do you want to try? On. Kasih on. Oh, dapat sampel ikan paus. Harga dia ialah lebih kurang RM100 sekilo. So you don't have a fresh one, is it? No. Alright. Yeah. It's fresh. No. Good. Better than salmon lah. Is it the fat or the flesh? Yes, fat. The fat. Taklah masin kan? Tapi fat. Masam-masam. Dia rasa macam-macam sikit. If we cook it, is it melt? Because it's fat? I have never tried it. No, I don't think so. But saja tu, yeah. But you can try it. Yeah, yeah, we want to try, is it? It's okay to try it. Yeah, it's really healthy. Yes. Okay, terbaik dah dapat dah. Kat mana sumber untuk dapatkan ikan paus? Memang susah nak dapat ikan paus. Yang kita dapat ni lemak dia. Lemak salmon pun aku jilat-jilat tau. Ini lemak ikan paus. Macam melted in the mouth. Rasa-rasa tempoyak sikit. Ha. Apa lagi kalau kata kita salah-salai dekat volcano nanti kan? You got to watch it lah. Let's go. Dengan Paul tadi tu, Paul dia cakap dia akan contact kawan dia yang mana ada stok daging ikan paus, dan dia akan WhatsApp kita lah kalau kata ada daging ikan paus lagi. Pasal daging ikan paus, kebanyakannya apabila ditangkap masa season untuk tangkap paus, kebanyakannya dia di-export ke Jepun. Okay, so kita akan ke volcano sekarang ini. Volcano Fagradal. Sebenarnya kebanyakan bandar-bandar di Iceland berdekatan dengan pantai. Yang kita jumpa lemur ni, dia ambil gambar bagai kan. Sebenarnya sebelah rumah orang je. Orang tak heran lemur-lemur tu. Kalau tengok cerita The Secret Life of Walter Mitty. Banyaknya orang datang parking pun sampai melempar-lempar. Macam pergi konsert Ramli Sarip lah. Tempat ni dikawal oleh polis. Beribu-ribu orang datang untuk tengok volcano yang baru meletus. Nanti dia akan direct kita parking ke sebelah belakang sana tu dan jalan kaki ke sini. Boleh tambah lagi lebih kurang 20 minit juga tu lah nak ke seberang. Tiada puisi atau lagu. Tawa pula polis itu. Seperti biasa, kita sebagai orang Malaysia, kita mesti nak cari parking yang kalau boleh dekat depan pintu terus. Kena bayar parking dulu sih, secara online.
bayar dekat Pakar.ISG.Gardalu. Kita bersiap-siap dulu, pastikan semuanya lengkap. Kaki, seluar, semua pakai pakaian yang sesuai. Abang Farid dengan Sibli, gaya mesti ada, gaya mesti ada. Tongkat mesti pakai. Orang lain tak pakai pun tongkat. Tengok tu. Eh, ada, ada. Ya, makcik. Makcik je pakai. Dia orang kadang ada je datang sini pakai-pakai macam nak pergi mall je. Macam datang dekat je kan. Takut kita kena game. Kita kena game dengan orang Iceland. Sebelum tu, kita ambil route to toilet. Perjalanan kita dah bermula lah. Tadi macam hujan renyak-renyak sikit. Sekejap sahaja. Lepas tu dia dah berhenti. Taklah sejuk sangat. Kalau ejet naik tu lah kan? Macam kat airport. Macam kalau malas pun boleh juga naik. Cuma buat kena pura-pura macam injet lah. Belum lagi sampai dekat volcano. Dekat bawah ni ni pun dah cantik dah. Buat apa bang? Mana ada toilet sini? Manalah aku nak cari tempat boleh tabung. Sudah tak sedar dah sekilo. Jalannya pun landai. Ni je dia macam kita jalan-jalan kat shopping mall IOI Putrajaya tu. Ha, tapi mindset kita pusing 4-5 kali lah. So tak berpuluh-puluh. Just nice, very nice walking kan. Semua orang buat situ. Saya ada bawa anak, bawa budak kecil je. Atas tu, nampak laluan yang kita akan naik. Tak adalah stiff sangat. Okay, kat atas. Abang Farid. Ya! Itu dia. Kita dua di belakang. Sibli dengan Farid di depan. We are not rushing, so kita kena pelan-pelan. The main thing is kita kena cari kita punya rhythm. Dia berjalan saja. So kita tak boleh paksa. Cari kita punya rhythm, jadi kita boleh continue untuk long distance insyaAllah. Kita park kereta belakang sana. Dah jauh dah. Dah about 2 km maybe. Aku dah buka jaket luar ni sebab dalam dah berpeluh. Mungkin tempat atas bila angin tiup lagi sejuk, baru aku keluarkan balik the jacket tempat luar. Dan sekarang ni sebenarnya saya dah berpeluh. Tapi sangat best. Sebab apa? Sebab sejuk. Nyaman. Pelan-pelan. Berapa umur abang? Umur saya 52 tahun. 52 tahun boleh? InsyaAllah boleh. Abang, berapa? 14 tahun. 14 tahun? Oi. 48. 48 pun boleh. Saya 20. Boleh. Pelan-pelan je, pelan-pelan. Santai. Nice. Kalau kita penat, kita rehat dulu. Tak payah paksa. Tunggu kawan, catch our breath dan menikmati pemandangan yang indah. Batu-batu strukturnya agak unik adalah daripada cairan gunung berapi sejak ribuan tahun yang lalu di Farfra Gadalfio. Ingatkan tak ramai? Punya ramai macam pergi mall. Okay, ini kenderaan volunteers. Okay, situ pun. Dan ini volunteers. Mana yang tak larat dekat atas, tak sihat ke, mereka akan naik sampai atas tu, pick up, selamatkan, bawa turun bawah. Kerana mereka telah dibayar dengan derma semasa firework setiap kali tahun baru. Okay, kita baru lebih kurang 1.5 km daripada sana tu, lalu track ni. Dan itu adalah Track C, kawasan yang masih ada lahar panas. Yang ni dah lahar sejuk. Kat situ kalau ambil gambar tak mati. Kalau kat sana tu yang berasap tu, ambil gambar dengan hati-hati. Okay, kita naik lagi sampai atas. First, dari sampai second, third, fourth, last, mana? CV last. Tengok kakak ni. Dia boleh sampai atas. Dia tengah on the way turun. Kalau aku semput, aku kena malu. Ini satu pengalaman. Semua hidup sekali boleh dapat. Pasal aku pun umur setengah abad. Aku tengah vlog-vlog ni pun. Hello. You wanna be in my YouTube? Okay. Kita sempat buat kawan dengan orang Paris. Diorang datang nak beranak. How do you find it so far? Fine. Yeah. It's okay. Yes, I'm enjoying it. You have a good day. I'll go walk you. So, anak-anak muda dah cakap, okay-okay lah. It's really nice experience. Okay. Tengok ni, gunung berapi baru je meletus beberapa hari, terus mereka buat laluan pejalan kaki baru yang lebih selesa menuju ke gunung berapi yang terbaru. Kan bagus kalau Malaysia juga macam ini.
Sekarang ni dia punya perjalanan dah makin mencabar. Sebab apa? Dia batu-batu banyak. Kita pijak tanah lagi bagus. Trik dia adalah jalan dekat tanah. Kalau batu bahaya takut je. Kik! Kik! Bunyi lah. Kik! 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 Batu-batu mana yang tak even, try to avoid that. Farid, okay Chef Farid? Chef semangat yang kental. This is a bit treacherous. Sebab dia downhill. So kita kena pelan-pelan. Jangan kelangkabut. Kita masih sebelah Fragrafiol punya volcano. Sangat ramai orang lagi yang pergi dan juga nak balik a viewpoint. So that is how steep it is. Nampak again? So pelan-pelan. Nanti kita nak naik pun naik pelan-pelan. Okay, ini volcano Fraga del Fiol. Dah tidak panas lagi. Ini tapak letusan tahun yang lepas. Yang kat belakang tu nampak asap tu. Itulah volcano yang kita nak pergi ni. Inilah dia rupa larva yang telah membeku membentuk landscape di Iceland ini. The layer ada berkala-kala dengan warna lain sikit. So warna-warna tu adalah mineral-mineral yang concentration yang berlainan. Merah coklat itu selalunya iron lah. Iron deposit. Kalau kuning itu sulfur. Perjalanan tak jauh lagi. Kayu-kayu. Ingat malam ni kita makan ikan paus. Kita rawat kerosakan tisu-tisu otot-otot kita semua. Kami peluang menjadi Malaysian, antara Malaysian yang pertama yang menjejakkan kaki ke gunung berapi yang termuda sekali di dunia waktu ini, lebih kurang 30 km daripada airport Keflavik, iaitu airport utama di Iceland. Tetapi bukan letusan ledakan, tetapi setakat muntahan lahar daripada chamber lahar yang sama di dalam kerak bumi. Kalau kata anda semua boleh dengar gedebus, gedebas, gedebus, gedebas, dia memang bunyi dia kuat seolah-olah bunyi bangunan runtuh. Lahar itu telah dimuntahkan dan telah memenuhi lembah ini. Datarannya lebih rendah lagi di bawah, tetapi telah dipenuhi lahar oleh lahar yang semakin melebar-melebar dan meningkatkan ketinggian level yang ada di gunung berapi yang terbaru ini. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada semua yang follow Rare TV, yang follow IG Raycation. Semua media-media boleh ambil. Untuk TV3 ke Astro ke apa semua tu, you boleh ambil semua ni. Kita benarkan untuk you all ambil dengan kredit Rare TV lah. Okay. Semua ini untuk disiarkan kerana kita bawakan experience ini menjadi antara Malaysian yang pertama menjejakkan kaki ke gunung berapi termuda di dunia waktu ini. Banyak kali dah orang pergi Iceland, tapi berkali fenomena ini tak berlaku. Dan sekarang fenomena ini berlaku. Biasa kita tengok di TV, di YouTube, di video sekarang di depan mata. Dengan suasana habanya, bahangnya terasa sehingga ke sini. Hello darkness my old friend. On the way datang sini, dalam pendakian terpelecok kaki. Kita kena fikir nak balik macam mana ni. Kalau perginya 8 km, mendaki naik turun, dah dapat tengok benda ni dah happy lah. Tapi sekali uncle ku sakit. Yang ni memang standby selalulah. Pergi mana, naik bukit, naik gunung ke apa semua. Kita memang travel jalan merata kan. Saya nak bagi dia surut bengkak. Dia dah terasa mula panas sikit sekarang ni. Okay, kita surut. Aku rasa just muscle over stress. Tadi bila dia sekarang terpelecok semua tu, darah semua turun kat situ semua tu, and will be recovered very soon lah insyaAllah. Shibli kata dia nak pergi panggang kambing kat bawah tu. Okay Shib, panggang, bawa naik atas. Okay, kita nak pergi tangkap kambing. Volcano pula.
Kalau ada, memang kita bakar terus kambing tu dekat volcano. Salai terus. Kita dah menghampiri cairan lahar yang sudah mengeras. Bau belerang semakin kuat tetapi tidak beracun. Macam rasa dia macam simen. Oh, sini dah panas. Dah sejuk. Dah sejuk. Ni adalah lava yang baru. Yang baru meletus minggu lepas. Pak Gad dia dah datang. Dia dah bagi tahu jangan rapat-rapat sangat dengan lahar, tapi lahar ni dah sejuk. Dalam dia masih panas. Tapi janganlah step dekat atas ni. Dia tak bagilah. Tengok tu orang bakar. Sosis pun. Kepanas, panas tu. Sekejap je masak. It is rare to cook in the volcano. Yeah. Hari tu kita kan ada tangkap lamb. Jadi ada lamb sikit lah kita nak masak dekat oven. Jom kita masak kambing. Di luar mungkin nampak dia dah keras. Tetapi di bawah dia masih ada yang merah-merah lagi. Dalam lubang tu, dia lava masih merah, masih menyala. Bermakna dia panas lebih daripada 100 ataupun 500 darjah Celsius. Lepas itu, boleh nampak juga yang merah-merah kan? Itu dia lava masih fresh. Dia nak cooling off. So yang lebih-lebih masih meledak tu dia akan keluar sedikit demi sedikit. Di Iceland ni memanglah very active volcano punya activity. Tiba-tiba pula sampai sini, berangin pula. Baca betul-betul. Supaya senang nak Shopee, nak Google senang. Separuh dia, energy bar ni, separuhnya boleh satu hari kenyang. Kita kena ada energy untuk burn supaya kita warm. Bawa plastik sampah sendiri. Jangan buang kat sini. Walaupun boleh bakar kat sini, settle tak boleh. Kita mulakan pendakian turun daripada volcano. Setelah kita makan kambing volcano kali ini. These are the people that keep us safe. Remind us not to go near the hot lava. Yes? Yeah. Thank you very much. No problem. It's a pleasure. Which department? Search and rescue. Search and rescue. Yeah. So you must be very tough people. Yeah. In Iceland, dia punya authorities betul-betul make sure that tempat ni selamat untuk para pengunjung datang untuk melihat lava ni sendiri. Kalau tidak selamat, diorang tak kasih satu orang pun masuk datang daripada pintu yang kita masuk tadi. Ini baru rare. Dapat mesej daripada polis, dia tulis sekarang ni ada kapal terbang helikopter yang berlega-lega di atas ni. Kalau kita lebih 120 meter, kita akan mengganggu laluan helikopter ni. Jadi dia bukan tak bagi, dia bagi, cuma kena fly low 120 meter maksimum daripada ground level. Bagus. Perjalanan lagi 2 jam ke 3 jam juga untuk sampai ke car park. Goodbye volcano. Dah nak balik. Goodbye. Mental tak goyak, tapi masa goyak. Perjalanan jauh lagi ni. Dekat 2 minggu lagi kita ada kat sini. Prepare satu energy. Benda ni, ini bukannya
magic eh. Bukannya kau minum terus suddenly kau jadi X-Men. Dia menyeimbangkan diet yang mana yang tak cukup. Yang kita ambil, yang kita makan dekat nasi biryani ke nasi lemak kita tu tak ada, tak cukup. Dan benda ni dia mencukupkan. Tapi benda ni kena amal tu. Dan satu lagi, yang ni. Suplemen. Ini suplemen. Yang ini bukan ubat kuat. Ini bukan ubat kuat. Ini ubat untuk kita dapatkan energi. Yang ini quite instant jugalah. Lepas beberapa jam, your body memang lembik kan. Jadi lemah kan. Dia boleh dapat macam instant strength. Saya tak percaya benda-benda yang oh makan hari ni kita terus ditaga apa tu. That one yang boleh beri that kind of impact is steroid. Benda steroid tak bagus. So kita perlukan satu benda yang natural, sustainable yang kita boleh amalkan setiap hari. Dan kalau kata kita suddenly kita terputus dia punya bekalan pun, kita tidak jadi macam tiba-tiba weak terus macam tu. Kita tak nak jadi macam steroid. Kalau steroid tu, hari ni makan cergah, besok makan cergah, lusa makan cergah, tulak tak ada pula, jadi lembik, dia tak bertenaga semua tu. Yang tu cannot. Okay. Dia akan discharge dengan waterfall. Jadi yang ini dia bore tunnel, dia boring tunnel. Jap. Jom. Ini sekali kulur. Baru saja lepas tayar, lepas tayar. Are you okay? Alah, sian dia. Datuk harap-harap dia okey 13. Ini best sungguh. Boleh aku berendam. Macam saja dia punya macam. Hey, kuning, tekan minyak. Ini bukan Malaysia. Kalau Malaysia, kuning tu kita tekan lagi minyak. Dah sampai. Ini pintu belakang kan? pintu belakang. Fagradal Fragadal susahnya nak nyebut. Saya sebenarnya tak sabar nak. Begitulah dia. Begitulah pandangan Cipli. Terima kasih.